Ya, pemirsa, kami awal yang sudah hari ini dari informasi seputar insiden kebakaran tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung di Kota Cilegon, Banten terbakar hebat. Dan hingga pagi ini api belum bisa dipadamkan. Pembuangan sampah Curug Bagendung, namanya. Subuh tadi, warga dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung, Kota Cilegon, Banten. Kobaran api disertai kepulan asap pekat membumbung tinggi di lokasi. Api membakar tumpukan sampah yang berada di area seluas 900 meter. 6 kendaraan pemadam dikerahkan, sejumlah alat berat juga dikerahkan guna mencegah meluasnya api. Ketahuannya udah ada titik 4 titik api katanya nih. Ketahuannya, jadi ketahuan sampah security ke sini. Terus nggak tahu nih tiba-tiba apinya melebar katanya tuh, melebar. Dikhawatirin warga ini sebakarannya asapnya cukup ke warga masuk. Jadi kalau 2019 kan mengungsi ya ke Yayasan Arbusania itu. Yang dikhawatirkan sekarang juga ini kayak gitu lagi. Makanya saya berharap nih agak cepat padam apinya. Hingga saat ini, petugas masih berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang sengaja ditinggalkan. Warga khawatir dengan dampak dari asap kebakaran yang mengharuskan mengungsi seperti tahun 2019 lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Sution, iNews melaporkan.